Jadwal Liga Voli Korea pekan ini menyuguhkan dua pertandingan yang bakal dilakoni Red Spark selaku tim Megawati Hangestri. Diketahui, saat ini Liga Voli Korea sudah memasuki putaran kelima. Persaingan menuju zona playoff pun semakin ketat. Mengingat putaran kelima merupakan dua putaran terakhir, ya, Liga Voli Korea mempunyai 6 putaran phase reguler yang kemudian dilanjut dengan pertandingan playoff di phase playoff. Nantinya hanya dilakoni 4 tim teratas penghuni klasemen. Pertaruhan dimulai pekan ini. Red Sparks dijadwalkan akan melakoni 2 laga kandang di Gymnasium Chongmu, Daejeon. Pertama, Megawati bersama Red Sparks akan melakoni pertandingan melawan EBK Altos, Kamis 1 Februari 2024, mulai pukul 17 WIB, selang 2 hari kemudian. Red Sparks bakal berhadapan dengan Hyundai Hillstead E, Minggu 4 Februari 2024 pukul 14 WIB, berstatus tuan rumah, Red Sparks tentu diharapkan bisa memanfaatkan momentum dan keuntungan yang ada, mengingat saat ini, posisi Red Sparks belum bisa dikatakan aman. Meski berada di peringkat 4, Red Sparks hanya terpaut 3 poin dari EBK Altos selaku penghuni posisi 5 klasemen. Red Sparks menguleki 36 poin, sedangkan EBK Altos memiliki 33 poin. Untuk itu, kemenangan atas EBK Altos Kamis mendatang menjadi syarat mutlak jika Megawati CS ingin terus menjaga asa dalam menyegel tiket playoff. Jadwal lengkap Megawati bersama Red Sparks di putaran 5 Liga Voli Korea Putri tahun 2023 tahun 2024. 1 Kamis 1 Februari 2024 pukul 17 WIB kandang. Red Sparks vs EBK Altos, Gual. Minggu 4 Februari 2024 pukul 14 WIB kandang. Red Sparks vs Hyundai Hillstead. 3 Kamis 8 Februari 2024 pukul 17 WIB tandang, Pink Speeders vs Red Sparks. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.